pop, goreng 150 gram bawang merah dan 100 gram bawang. Guys, aku pengen bagiin resep sambal terasi yang pedas dan mantep pol. Goreng 150 gram bawang merah dan 100 gram bawang putih dan 10 butir kemiri. Ini digoreng setengah matang. Setelah itu masukkan terasi sesuai dengan selera banyaknya. Setengah kilo cabai keriting. Nah, ini dioseng-oseng aja sebentar. Setelah itu ditiriskan. Setelah itu goreng 1 kg cabai rawit. Kalau nggak suka terlalu pedas, boleh dikurangin setengah kilo aja. Kemudian tomat juga aku goreng, ini setengah kilo ya. Ini aku bikin banyak mau buat pesenan. Ini udah selesai digoreng, didinginin, terus dihalusin dan dikeringin dulu sebelum dikasih minyak ya. Nah, setelah itu aku tambahkan 2 batang serai aja supaya ada wangi gimana gitu. Ini udah aku kasih minyak, dioseng-oseng terus dan dikasih bumbu-bumbu seperti micin, garam, gula merah. Diaduk-aduk sampai minyaknya itu keluar ya. Itu tandanya udah matang dan selamat mencoba. Ini tuh mantep banget. Guys, aku pengen bagiin resep.